kita masih ada minta lagi dari kota-kota terdekatnya ya, kayak Palu, Makassar, nah itu akan supply juga. Jadi terus stok menipis, kita minta lagi, stok menipis kita minta lagi. Kak, 2 hari ini Kak berapa habis stoknya? Dengan melihat masa antusias masyarakat Pak. Kalau habisnya ya berapapun ada juga pasti habis kalau ngeliat kondisi kayak gimana. Kemarin saya juga kemarin lebih parah lagi, itu lebih rame lagi, lebih rame dari sini. Kemarin berapa dos Kak? Kemarin kita ada berapa stok ya? Habis din 1800 Kak. Mungkin ada sedikit himbauannya kepada masyarakat Pak, bahwa ini memang terjadi sampai 6 bulan ke depan. Mungkin ada sedikit Kak pesan-pesannya kepada masyarakat. Pesannya sih ya kita selalu usahain ready stock. Cuma satu aja yang kita minta ya kan. Iya Kak. Jangan panik buying itu loh. Barang ready terus, kita siapin terus. Karena tadi yang seperti dikatakan, kita tidak hanya barang dari Mamuju aja, kita juga ambil dari Palu, kita ambil dari Makassar ya kan, di mana ada cabang kita tuh kita akan drop. Juga dari gudang kita di Jakarta. Enggak usah panik buying, ngambil 2, 3 kami bilang minta agar tertib aja. Jatanya per orang 2 liter. Gitu. Jager semua yang lain kebagian. Gitu. Kenapa kita bikin tempatan seperti itu supaya para pedagang spekulan nggak masuk. Kalau kita bebasin yang ibu-ibu ini nggak kebagian, pedagang semua yang masuk. Nah itu masalahnya. Itu yang kita atur. Makanya pembagian itu silakan ibu-ibu ini bisa ambil. Semua yang penting kebagian semua dulu lah. Tapi kita terus pengadaan stok terus kita ada. Artinya Hypermart mendukung ini semua Kak ya? Oh iya, kita pasti. Sampai hari ini tadi juga saya baru, mungkin juga Mas Tari tahu kan, saya juga masih cari barang. Saya hubungin tadi juga cabang-cabang saya yang lain untuk segera kirim lagi ke sini. Oke. Siap. Kak, izin Pak, nama lengkap Pak? Saya Andre. Andre. Pengawas Pak. Apa sebagai? Iya, saya regional manajernya. Regional manajer. Iya. Terima kasih.